Selamat sore Tribuners dan juga pemirsa Surya. Hari ini saya ada di perbatasan antara Kabupaten Malang dan juga Kota Malang, tepatnya di Jalan Raya Lowodoro yang menghubungkan Kabupaten Malang dan juga Kota Malang. Nampak gapura milik Kota Malang sudah mulai usang dan nampak logo sudah tidak terlihat dan butuh perawatan. Dan nampak gapura juga butuh perawatan ulang karena logo juga sudah mulai tidak terlihat. Jadi perbatasan antara kota dan Kabupaten Malang, nampak perbatasan Kabupaten Malang berada di sisi selatan. Nampak juga sangat kotor. Dari sisi selatan sendiri juga bahkan tulisannya juga hilang. Ada salah satu huruf yang hilang di gapura Selamat Datang Kota Malang. Nampak gapura membutuhkan perawatan. Catnya juga sudah mulai memudar. Nampak kondisi perbatasan atau gapura milik Kota Malang membutuhkan perawatan dan bahkan ada tulisan yang hilang di gapura Selamat Datang Kota Malang. Dan juga logo juga sudah tidak terlihat, logo Kota Malang. Juga hingga gapura ditumbuhi oleh tanaman liar. Tambahkan nampak kotor di beberapa sisi-sisi gapura. Nampak di sisi-sisi gapura juga nampak kotor. Inilah perbatasan Kabupaten Malang di Jalan Raya Lowodoro atau tepatnya dari arah Gadang ke selatan yang menghubungkan Kota Malang dan juga Kabupaten Malang.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kondisi gapura perbatasan Kota Malang yang sudah mulai usang dan bahkan tulisan juga sudah menghilang dari perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang.